Dia kata tetapi tidaklah halal jami'u ajza'ihi, sekalian bahagian dia. Bukan semua boleh makan. Bila kita sembelih lembu semua boleh makan. Bukan semua ada benda yang tak boleh makan. Contoh apa dia? Bal yahrumu, bahkan haram minha, daripadanya ad-dam. Apa maksud dam? Darahnya. Wal farz. Farz maksudnya tahid dia. Ha, kita sembelih macam mana pun tahid tetap tahid. Ha, tak boleh makan. Eh ustaz, dia disembelih makan boleh makan? Tak boleh. Kan? Darah dia tak boleh makan, tahid pun dia tak boleh, tak boleh makan. Wa kullu ma yaqdi bi najasatihi minha, dan apa saja yang menunjukkan menuntut bahawa dia itu najis daripadanya, ha, dia itu nak najis. Contoh benda najis apa dia? Kan makanan masuk dalam perut ayam kan? Kan kita bila buka perut ayam tu, dia keluar macam apa? Macam jago-jago, macam warna hijau-hijau. Boleh makan apa tu? Ha, tak boleh. Mengembok, molok. Temolok tu. Tak boleh makan, tu najis. Kan? Ataupun ampedu. Kan kita ada warna hijau kan? Ha, hijau tu, bila buang, itu tak boleh makan. Ha, ampedu tu, warna hijau tu, tu nak najis. Ha, tak boleh makan lah. Okay. Lagi? Tanawala al-najasatu mutlaqan. Tanawala, tanawala. Tanawulu. Tanawulu al-najasati mutlaqan muharramun. Dia kata bahkan, bal bahkan tanawulu, memakan benda yang najis mutlaqan, secara mutlaknya muharram. Apa maksud muharram? Haram. Najis tak kira lah, bila benda tu dipanggil najis maka tak boleh makan. Tahi lembu ke, tahi manusia ke, tahi anjing ke, tahi semua adalah haram kerana benda tu dipanggil sebagai najis. Okey, lagi. Walakin laisa minal a'yani syai'un najasun. Syai'un muharramun. Muharramun illa minal hayawanati. Okay, dia kata lakin, tetapi laisa fil a'yani syai'un muharramun najisun illa minal hayawanati. Okay, dia kata tetapi tak ada di kalangan zat-zat daripada yang kita sebutkan tadi. Zat yang kita sebutkan tadi ada tiga kan? Galian, apa lagi? Nabat, tumbuh-tumbuhan, satu lagi haiwan. Okey, benda yang kita tak boleh makan disebabkan dia itu najis. Adakah daripada galian benda yang boleh menyebabkan najis? Tak ada. Adakah daripada tumbuh-tumbuhan benda yang boleh membuatkan najis? Tak ada. Eh, najis waktu bila? Arak, arak, itu arak. Tetapi benda yang ada najis memang secara bahan dia tu adalah haiwan sahaja. Maksudnya ada najis keluar daripada bahan, bahan badan dia. Daripada apa? Daripada punggung dia, daripada apa? Dubur dia. Boleh eh? Itu dipanggil benda yang menyebabkan najis. Okey, lagi. Wa amma minan nabati. Haa, nampak tu. Kamuskirat. Kamuskirati. Haa. Kamuskiratu. Kamuskiratu. Sebab apa? Kamuskiratu. Haa, sebab. Boleh. Hentam je. Okey, wa amma ada pun minal nabati. Minal nabati jamak juga kan? Haa? Dia panggil minan nabati fal muskiratu. Okey, fal muskiratu apa dia? Ha. Maksudnya erok dia apa? Ha. Tadak kah? Ha, dia panggil mutadak muakhar. Mutadak di belakang sikit. Asalnya fal muskiratu minan minan apa? Minan nabat. Boleh mutadak muakhar. Dia kata fal muskiratu faqat. Hanya saja benda yang apa? Muskirah. Maksudnya benda yang memabukkan sahaja yang dipanggil sebagai najis. Okey, tengok tu lagi. Lagi dia baca apa? Faqad duna ma yuzilu al-aql. Aqla wala yuskira. Wala yuskiru. Wala yuskiru kal banji ataupun binji. Okey, dia kata benda yang najis daripada tumbuh-tumbuhan adalah benda yang memabukkan saja. Sahaja. Bukannya benda yang boleh menghilangkan akal seperti apa? Opium tu tadi, dadah tu tadi. Dadah adakah dikatakan sebagai najis? Tak dikatakan najis. Dia bukan memabukkan, dia menghilangkan akal tu, jam tu akal. Ha, wasak tu akal. Boleh faham tak? Itu bezanya di situ. Okey, lagi. Najasati al-muskir. Ah, najasata. Selepas inna fata apa? Masuk al-muskiri. Najasata al-muskiri, ha? Tawlizu lin-zajri. Ha, anhu. Dikaunihi min mazinnati al-jusufi. Mazinnati al-tashawufi. Apa maksud dia? Dia kata, maka kenapa kita anggap benda yang memabukkan itu najis? Ha, itu yang kita sebutkan tadi. Apa dia? Allah Ta'ala taghliz. Apa taghliz? Memberatkan lagi larangan.
larangan. Zaji larangan. Allah Ta'ala apa? Memberatkan lagi larangan tersebut. Likaunihi. Kerana benda yang memabukkan tadi, arak dan semisalnya itu, fi mazinnati tasawuf. Kerana benda itu adalah benda yang apa? Tempat yang memang orang suka. Arak ni memang tempat orang suka. Ni khusus bagi zaman jahiliah dululah. Zaman sekarang ni pun arak memang sedap. Kan? Saya tak tahu, bukan saya makan. Tapi orang-orang jenis memang yang suka. Memang kerendak, dia akan ketar, ketagih. Boleh kan? Ada yang kalau macam apa, ada Ustaz Basri dulu mengajar dekat apa, Masjid Cahaya. Dia kata lah, dia kata waktu dia mengaji dekat aeroport, ada tu guru dia orang tadi seorang power, alim kan, motok hafal Quran, hafal apa semua. Cuma dia bukan orang Islam, bukan orang Islam. Bila dia nak mengajar, dia perkena whisky tu. Tak boleh perkena whisky, dia jam. Tapi perkena whisky 3 jam, 4 jam tak bawa mengajar. Ngajak motok. Motok. Macam tu. Tak boleh. Tapi sayanglah, saya pergi hidayah hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nampak kebenaran dan kehebatan dia. Okey, boleh tak? Mazinnah tempat. Tasyawuf orang suka. Orang memang orang sayang benda tu. Kalau dulu, Pak Khalid, terutama jahiliah, jahiliah nama arak saja menjangkau 900 nama arak. Kan an-naqir, ad-dubba, wal muhattam, wal itu itu dipanggil nama arak saja yang disebutkan oleh apa? Oleh apa syair-syair Arab. Hatta syair-syair Arab ni kalau kita tengok dia punya syair-syair jahiliah tu, oh memang arak ni menjadi benda utama lah, yang dijadikan dalam apa? Dalam madah, dalam puji-pujian, dalam meraikan apa semua benda lah. Kan? Itu dipanggil benda yang paling disukai oleh apa? Orang Arab. Sebab tu Allah Ta'ala memang bila larang tu, larangan dia yang begitu berat. Itu bersebut tarliz. Yang kita katakan bahawa menganggap Arab itu dah jadi macam najis. Apa kait dengan Arab? Jam, tak boleh. Bahkan yang kita sebut dalam hadis apa dia? Pembeli, apa dia? Penjual, pembawa, apa dia? Penghidang, apa orang yang duk, buah tu pun termasuk sekali. 7 yang dilaknat Allah Ta'ala tu. 10. Kita nak orang nanya. Itu berat berkaitan dengan Arab tu tadi. Okey, boleh ya? Okey, lagi ustaz? Ustaz ya? Abang Noah. Ha, Abang Noah. Ajar. Wa mahma. Try Abang Noah. Jangan risau. Wa mahma. Ha. Awak koa? Koa. Cuba sebut. Qatratun. Apa maksud waqa'a? Walau bagaimanapun waqa'a jatuhnya qatratun. Apa maksud qatratun? Setitis. Setitis. Apa dia? Minan najasah. Daripada apa? Benda-benda najis. Sekali lagi. Macam mana dia sebut? Juz'un. Ataupun satu juzuk min najasatin jamidah fi maraqatin. Daripada najis-najis yang jamid. Apa maksud jamid? Beku, yang kerah. Kan najis tu hak jenis memang kerah. Fi maraqatin, di dalam sup daging. Au ta'amin, ataupun mana-mana makanan. Au duhnin, ataupun minyak. Duhnin daripada minyak. Haruma aklu jami'ihi, maka haramlah makan sekalian daripada makanan tersebut. Dia tu taik kuk tak cicau kan, nekekah dalam apa? Dalam pizza habis semua tak boleh makan. Tapi bukan semua tak boleh makan, dia punya bahagian yang kena jatuh tu lah. Boleh? Okay, tapi kalau jatuh atas apa dia? Minyak masak kat situ. Jatuh taik apa? Taik cicau, maka satu minyak tu kena buang. Ataupun jatuh dalam sup, taik cicak, taik apa-apa, habis kena buang. Kerana setaik cicak, habis ke semua dibuang. Kerana nilai setitik kan. Okay, boleh faham? Itu dia bagi konsep berkaitan dengan najis ni benda. Sebab tu nanti kalau kita baca dan kita tak, apa saja berkaitan dengan najis, dipanggil akan menyebabkan benda tu ada hukum yang apa dia. Contohnya, najis bila kena daripada baju sembahyang, tempat sembahyang, dia akan menyebabkan batal sembahyang.
apa lagi? Benda jatuh pada makanan dia menyebabkan makanan tu jadi haram makanan. Itu dipanggil dalam kaedah fiqah disebut lighilazi syanin najasah. Kerana beratnya isu berkaitan dengan tahi-tahi ataupun najis najis. Okey, boleh tak? Okey, lagi. Ha, cuba benar. Wala yahrumu, okey, tebal. Wala yahrumu. Tapi dia kata tidak haram. Apa yang tidak haram? Al-intifa'u bihi li ghairil akli. Tidak haram untuk mengambil manfaat. Intifa' maksudnya apa dia? Mengambil manfaat bihi, maksud bihi dengannya li ghairil akli. Selain daripada makan. Contoh apa dia? Fajuzu al-istisbahu. Maka dibolehkan untuk dinyalakan pelita ataupun dinyalakan lilin. Istisbah maksudnya apa dia? Dinyalakan pelita, dinyalakan lilin. Kan apa dia, apa pelita tu? Contoh dia pakai apa dia? Minyak benda yang ada najis-najis. Minyak beruang. Lemak beruang najis tak? Ha, lemak beruang. Sebab apa najis? Bawang haram makan. Jadi apa saja yang datang daripada juzuknya itu dipanggil bangkai. Bila bangkai hukum dia najis. Bila kita ambil bagian tu, okay, kita buat jadi sebagai apa? Minyak untuk kita letakkan dalam kita, maka dibagi masih lagi najis. Untuk api kita tak apa lah. Katalah dia boleh. Okay. Kemudian dia kata, kemudian fayajuzu al-istisbahu bidduhni najisi, dengan apa minyak yang najis, macam minyak beruang tu tadi. Ha, tapi saya tak pernah jumpa lah orang pakai. Contoh kan, contoh nak buah minyak yang satu lagi, tak mahu lah kan. Ha, dia kata ustaz ni tak sensor dia pakai beruang. Okay, wa kaza, dan begitu juga tila ussufun. Apa maksud tila? Dia catkan ataupun dia mengibat memelicinkan. Tila tu dia melicinkan ataupun catkan. Sufun, sufun apa? Jamak safinah. Safinah apa maksud safinah? Kapal ataupun bahtera. Kan kita guna tu kadang-kadang kita guna daripada lemak-lemak binatang yang haram dimakan. Haram kalau kita buat macam tu? Tak haram, bukan kita makan. Kita gunakan untuk apa? Keluhan-keluhan asasi macam ni. Shelet, dia bagi shelet. Shelet, bagus, shelet. Wa ghairiha wal hayawanati, wa ghairiha, yang datang daripada hayawan-hayawan dan selain daripadanya. Okey, kemudian dia kata fahazihi, maka ini majami'u ma yahrumu li sifatin fi zatihi. Habislah. Dia kata maka inilah sekalian perkara yang mana ianya haram kerana zatnya itu sendiri. Okey, kita buat revision. Kita kata benda yang haram kerana zatnya itu boleh dibagi kepada kategori, tiga kategori. Pertama, galian. Yang kedua apa dia? Tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, hayawan. Okey, yang galian kita kata apa yang menyebabkan dia haram dimakan? Sebab mudarat dia. Okey. Kalau tumbuh-tumbuhan apa dia? Mudarat dia ataupun satu lagi membawa kepada mabukkan. Okey, kalau memudaratkan saja dia tak semesti menjadi najis. Tapi kalau memabukkan dia jadi najis. Itu datang daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, kalau hayawan kita kata kita bahagikan kepada beberapa dulu. Benda yang boleh dimakan, benda yang tak boleh dimakan. Okey, tak boleh makan tu confirm bila mati jadi najis. Mati memang tak boleh buat apa. Okey, boleh. Okey, benda yang boleh dimakan kita kata apa dia? Mesti kita raikan beberapa syarat. Syaratnya sembelihan mesti tepat syarak. Mesti diraikan juga apa dia, penyembelih, mesti orang Islam, alat yang disembelih kena patuh, kemudian benda tempat yang disembelih tu. Dan mesti kena cara dia. Okey, boleh faham? Itu dah kita sebutkan. Ada lagi berkaitan dengan haiwan. Kita kata benda yang boleh menyebabkan binatang tu tak boleh makan istirzah, kerana geli. Bukan kita boleh makan geli-geli, kan? Lagi apa dia boleh menyebabkan? Ihtiram. Ihtiram maksud ihtiram? Kerana kemuliaan dia. Itu manusia sahaja. Okey, boleh? Lagi apa lagi? Ha? Najasah. Kerana dia itu sebagai najis. Ha, boleh faham? Jadi kita panggil ada beberapa benda yang ialah yang daripada binatang-binatang ni boleh menyebabkan haram. Ada 8? 4. Ha, pertama apa tadi? Benda yang apa? Memang tak boleh kan? Okay, lagi yang kalau tak apa tak sembelih tak kena syarat kan? Okay, lepas tu apa, ihtiram, istighzar dengan najasah. Najasah itu kita dah terangkan tadi.
Okey, kemudian dia sebutkan dengan masalah berkaitan dengan walaupun tak boleh makan, adakah memang tak boleh pakai langsung untuk gunakan kegunaan yang lain? Kata pengarang, tak boleh pada guna-gunaan ini, tak ada masalah. Contoh, shelek apa tadi? Kapai ataupun kita jadikan sebagai minyak pelita, tu pun tak ada masalah. Okey, masuk bab yang kedua. Bukan bab yang kedua, pembahagian yang kedua. Apa dia? Ma yahrumu li khalalin fi jihati isbatil yadi alaihi. Apa maksud dia? Apa yang haram kerana kecacatan, ada masalah. Khalal itu maksudnya apa dia? Kecacatan, ada masalah. Fi jihati, pada sudut isbatil yadi alaihi. Maksudnya cara tangan mengambil benda itu tadi, ataupun apa, tangan menguasai barang itu tadi. Dengan cara mencuri boleh buat haram, kan? Dia rampas boleh buat haram. Tapi ini kita kata perbahasan dia tu detail sedikit. Okey, jom kita tengok. Hak mana yang sempat lah. Kau apa lah? 10-10. Oh, tak kali kata aku sebelah, tak apa. Okey, baik, sambung sikit lagi. Wa fihi yattasi'u an-nazaru. Apa maksudnya? Padanya, itu pada perbahasan yang ini, dia punya pembahasan dia panjang ataupun luas, isu dia luas. Fanaqul, maka kami katakan, akhzul mali, mengambil sesuatu harta, boleh jadi macam mana? Imma ayyakuna bikhtiyaril maliki. Boleh jadi ataupun sama ada, yakunu adalah ia bikhtiyaril maliki. Dengan apa ni, ikhtiar? Maksudnya ikhtiar pilihan malik, pemiliknya itu. Boleh faham? Au bi ghairi ikhtiyari, ataupun bukan dengan ikhtiar pemiliknya itu tadi. Maksudnya apa dia? Maksudnya cara orang tu dapat harta. Okay. Kita dapat harta melalui cara macam mana? Kata Tuan Mengira ada dua cara. Yang pertama, dengan ikhtiar kita. Contoh ikhtiar apa dia? Kita jual beli, kita ambil hadiah, kita boleh faham? Itu dengan ikhtiar. Kalau bukan ikhtiar, contoh apa dia? Iaitu kita warisi. Warisi harta. Contoh apa dia? Ayah mati. Secara automatik, harta bahagian kita berpindah pada kita. Automatik. Boleh. Bukan, adakah kerana ikhtiar kita? Tak, bukan kerana ikhtiar kita. Jadi dia bagi datang melalui tanpa ikhtiar. Okey, kemudian dia kata falazi. Maka yang yakunu bighair ikhtiyarihi kal irsi. Maka yang menjadi bukan kerana ikhtiar pilihannya itu kal irsi, seperti harta pusaka. Harta pusaka dia dapat bukan kerana ikhtiar dia, adalah kerana apa? Dan memang takdir Tuhan. Mati orang dan berpindah harta itu kepada miliknya. Okey. Contoh yang selanjutnya dia kata wallazi yakunu biikhtiyarihi, dan yang menjadi harta itu kerana ikhtiarnya. Ada pembahagian pula. Pembahagian macam mana? Imma alla yakuna min malikin kanailil ma'adin. Boleh jadi bahawa dia ambil daripada benda yang apa dia? Tidak mempunyai tuan. Tidak bertuan. Kanailil ma'adin, seperti dia mendapatkan galian. Contoh apa dia? Batu dekat bawah tu. Ada siapa punya batu? Tak ada siapa punya. Dia ambil. Batu ni jadi milik saya. Adakah bertuan? Tak bertuan. Contoh air yang dekat apa? Dekat laut. Air itu bertuan tak? Tak bertuan. Dia ambil ciduk air dekat laut. Boleh tak? Boleh. Ciduk air dekat laut. Kau haram. Milik bangsa-bangsa satu. tak ada masalah. Dia panggil tidak bertuah. Okey, tapi dia ada pembahasan yang detail sikit nanti kita tengok. Okey, dia kata au yakunu min malikin, ataupun benda yang datang itu kita ambil secara ikhtiar, tetapi benda itu ada tuan. Okey, boleh? Okey, kita tengok. Fa'ima, okey, dia kata kalaulah benda itu ada tuan, macam mana pula? Ada lagi pembahagian. Fa imma an yukhaza qahran aw yukhaza taradiyan. Boleh jadi dia ambil daripada barang yang bertuan itu dengan cara apa? Qahran. Qahran paksa. Aw taradiyan. Maksud ridha. Ataupun dengan keredaan tuan tu tadi. Okay, kalau dia ambil secara paksa, halal ke haram? Haram.
Kalau dia ambil dengan apa? Cara redha. Contoh redha boleh jual beli. Redha. Halal ke haram? Halal tak ada masalah. Itu dia pergi dekat pembahagian-pembahagian Imam Ghazali yang kita kena tengok, yang kita kena detail. Okey, kemudian dia kata wal ma'khuzu qahran, dan benda yang diambil secara paksa itu macam mana pembahagian dia pula? Imma an yakuna li suquti ismatil maliki kal ghanaim. Boleh jadi kerana hilangnya sukut, maksudnya jatuhnya ataupun hilangnya hak pemilikan ataupun hak perlindungan. Ismah maksudnya apa dia? Hak pemilikan ataupun hak perlindungan malik, iaitu orang yang memiliki harta tersebut. Kal ghanaim, seperti ghanaim. Apa maksud ghanaim? Harta rampasan, rampasan perang. Okey, contoh kita ambil secara paksa kan. Harta rampasan perang kita ambil secara paksa ke? Kita ambil secara redha. Paksa. Tetapi kenapa kita boleh ambil? Dibenarkan ambil. Sebab apa? Mereka dibenarkan untuk diperangi. Kafir-kafir harbi. Kan? Tak boleh ya? Yang kalau kafir zimi tak boleh. Cina masuk kedai, ambil. Sebab apa kau ambil? Dia Cina. Tak ada kaitan. Cina apa yang apa? Harbi sahaja. Cina yang mana? Harbi ni? Macam mana ni Pak Khalid? Ke mana yang harbi? Sekarang ni tak jumpa lagi lah harbi. Kesemuanya adalah sama ada ada pakatan, pakatan harapan. Tak ada kaitan pakatan apa. Kerajaan politik. Maksudnya kesemua Cina ataupun kesemua manusia di Malaysia ataupun di luar ni, kesemua bukan harbi. Tak boleh dapat dia puan. Sama ada kita yang duduk dalam ni, dipanggil zimni ataupun dikeluar, dipanggil pun pakai, kita ada akad keamanan sama mereka. Kita ambil pisau dengan orang, kita maksudnya kita diberi aman untuk apa? Untuk duduk di negara mereka. Jadi ini pun tak ada apa, tak ada masalah untuk kita nak apa? Nak berjalan. Tapi tak boleh ambil atas mereka. Kan? Bukan harbi. Harbi ni untuk perang lah. Okey. Kemudian dia kata lagi awlil istihqaqi al-akhizi kazzakati al-mumtani'in wal-nafaqati al-wajibati alaihim. Ataupun ambil paksa itu tadi kerana apa? Kerana hilangnya hak iman, iaitu kaya harbi, kerana dia terangi seperti harta dia datang daripada ghanaim. Ataupun kerana istihqaq. Apa maksud istihqaq? Berhaknya al-akhiz, orang yang mengambil secara paksa tersebut, kazakatil mumtani'in, seperti zakat yang diambil daripada orang yang mumtani'in, iaitu orang yang menghalang daripada membayar zakat ataupun yang tak mau bayar zakat. Maka boleh kita ambil untuk apa? Untuk apa, daripada harta dia kadar yang apa? Kadar zakat tersebut. Bukan kita lah, itu pihak berkuasa. Ini ahkam sultania, bukan ahkam afrad. Okay, kita dia tak bayar zakat tu haji, dia pergi serbu rumah dia, tak boleh kan? Tak boleh serbu rumah dia. Itu hanya apa dia, jabatan apa, kuasa saja yang boleh, yang boleh buat sedemikian. Okey, wan nafaqat alwajibati alaiha alaihim, ataupun nafkah, nafkah yang wajib ke atas mereka. Contoh isteri, ada wajib tak suami bagi nafkah kepada dia? Wajib. Maka okey, suami ketekut dan mampu tak mau bagi nafkah kepada isteri. Boleh tak isteri ambil sebahagian dari harta suami sekadar-kadar cukup untuk nafkah kehidupan dia? Dibenarkan, dibolehkan. Sekadar apa dia yang cukup untuk apa, menyelesaikan kehidupan dia. Tapi kalau ambil lebih daripada tu, beli Mercedes, tak boleh lah. Amboi. Dia kena bagi nafkah kepada saya ni. Mahkamah hakim dah. Dia memang sedih ni. Nafkah apa dia? Apa? Tempat tidur, makan, minum, bayar sekolah anak, elektrik. Ambil, boleh apa, tukar duit bank, beli kitab bima. Tak boleh. Tak boleh. Dia lebih daripada nafkah. Okey, baik. Kemudian dia kata wal ma'khuzu taradiyan. Okey, adapun benda yang diambil secara apa? Taradi. Secara redha antara dua pihak. Imma adapun, ataupun sama ada ayu qaza bi iwadin, bahawa dia diambil dengan iwad. Apa maksud iwad? Dengan tukar milik. Iwad maksudnya apa? Tukar milik. Kal bai'i, seperti proses jual beli. Was sadaqi, ataupun proses membayar mahar. Sadaq maksudnya apa? Bayar mahar waktu orang kahwin tu. Kan? Wal ujrati, sewa menyewa, akad sewa menyewa. Itu dia panggil akad jual jual beli ataupun tukar ni, tukar milik. Okey, kemudian yang satu lagi wa imma, dan ada juga ayu qaza, bahawa dia diambil bi ghairi iwadin, tanpa sebarang
tukar milik, tukar apa? Pertukaran yang berlaku. Kal hibah, seperti hibah. Hibah apa maksud hibah? Hadiah. Hadiah ada tukar milik kan? Tak ada, dia hanya bagi itu dan dia tak dapat yang yang satu lagi. Jadi dia tak dapat apa? Itu pertukaran, dia tak tukar. Dia bagi kepada orang tu. Boleh ya? Wal wasiyah. Wasiyah apa maksud wasiyah? Wasiatlah. Itu kita wasiatkan harta kita kepada orang tu tak kala kita mati, bila kita mati. Fayahsulu min haza as-siyaq sittatu aqsam. Maka apa yang aku sebutkan ni, dia kata maka perolehan harta kepada seseorang itu kita boleh bahagikan kepada 6 pembahagian. Daripada dipanggil logik ataupun analisis yang dibuat oleh Imam Ghazali ni. Tu nampak detail dia fikir. Okay, dia kata oh, macam mana kita nak adjust bahawa benda itu dipanggil haram pada isu berkaitan dengan perolehan harta. Dia kata, oh, harta ini, yang pertama pembahagian dia adalah apa? Apa dia kata? Sama ada diambil melalui ikhtiar ataupun bukan ikhtiar. Okey, boleh? Satu. Benda yang ikhtiar, benda yang bukan ikhtiar, macam contoh dia, pewarisan, warisan pusaka. Okey. Benda yang, okey, yang ikhtiar pula, kita boleh bagi kepada berapa pembahagian? Kata dia, boleh bagi pada 2 pembahagian pula. Ada benda yang kita ambil tidak bertuan, ada yang kita ambil bertuan. Tidak bertuan, tak ada masalah, kita ambil. Ambil kat tengah jalan, celup kat air. Yang bertuan pula, ada berdua. Apa yang bertuan? Sama ada kita ambil melalui paksa, ataupun kita ambil melalui apa? Redha. Okey, yang ambil secara paksa itu contoh dia berdua. Seperti waktu berperang, kita ambil ghanimah dalam bahasa perang. Rampasan, dan nama pun rampasan. Kan, ataupun nafkah yang tidak ditunaikan bagi isteri, kita ambil secara paksa. Ataupun zakat yang tidak ditunaikan oleh orang yang wajib ke atasnya zakat, itu pun boleh diambil secara paksa. Itu dibenarkan, tak ada masalah. Tapi tak ambil tanpa hak Tuhan. Okey, boleh? Okey, yang satu lagi, apa dia? Diambil dengan apa? Pemilik yang dengan redha pemilik itu. Dia kata terbagi pada 2 pula. Ada berlaku pertukaran jual beli, ada yang tidak berlaku pertukaran jual beli, yang hanya satu pihak saja. Okey, yang ada pertukaran jual beli itu contoh seperti apa? Bayar jual beli ataupun sewa menyewa, bayarkan apa? Bayar apa? Mahar. Lagi bagi. Bayar mahar. Sewa menyewa kan? Okay, settle. Kemudian yang tak ada apa yang apa satu pihak saja seperti apa? Hibah. Hibah apa tadi? Hadiah ataupun wasiat. Jadi kesemua yang dibagikan tadi ada berapa? 6 bahagian. Dan ini kita akan baca pada 2 minggu hadapan insya-Allah. Okay, itu kita akan detail lah. Nanti dia akan sebut berkenaan dengan pembahagian saya. Okay, kita baca muka ni. 1 2 3 4 6 7 8 9. Kita baca lebih kurang atas 9 muka lah. Dakik Imam Ghazali, dia ajar kita fikir analisis mau power. Tu orang bagi fuqaha, kalau betul-betul faqih, dia tahu waqi'. Dia macam dia analisis waqi' kan. Tu, dia faqih. Dan dia buat, dia bagi apa? Analisis. Okay. Ada apa soalan ke? Sebelum kita tutup. Dan itu Imam Ghazali masukkan manusia itu dalam kategori haiwan. Manusia kategori haiwan. Haiwan yang apa? Haiwan anatik. Anatik. Yang berfikir, yang berfikir, yang berakal. Boleh ya? Ada lagi ke? InsyaAllah kita laju macam ni. Buat habis cepat sebab kita nak mula perawal. Ya Al-Mudin. Bagus ni Ya Al-Mudin. Ui, pemikiran dia dahsyat. Jadi lah pejuang Islam kena belajar. Dia punya thing bagaimana analisis tu detail. Kaitan dengan hukum syaraknya. Teliti kan, dia teliti di bahagi. Kadang-kadang kalau kita baca kitab-kitab apa, fiqh kita tak dia dapat detail macam ni. Kalau awal kitab fiqh kan kita sebut bab-bab yang berbeza kan. Tadi bab-bab apa, imam tu'am, bab-bab apa. Nanti sehari yang kita bincangkan nanti, dia akan masuk contohnya, kalau bab berkaitan dengan sodak, itu mahar, masuk bab nikah. Bab berkaitan dengan zakat, masuk dalam bab zakat. Bab berkaitan dengan ghanimah, masuk kitab jihad. Nampak? Dia akan khulasakan daripada kesemua bab-bab nikah tu, yang dia letakkan dalam satu bab halal dan juga haram.
supaya kita dapat konsep secara umum. Itu memang Imam Ghazali ni memang dewa lah, hebat tu. Nak buat level sendiri memang tak boleh. Haki. Ya. Sodak tu tukar milik tu. Ah, sodak tukar milik dia panggil hak untuk dia panggil istimtak. Istimtak tu apa dia? Bersetubuh dengan isteri tu tadi. Dengan ni lah, dengan dibayar duit tu tadi, dengan mahar tu dia. Maksudnya apa, si suami untuk dia nak dapat milik dipanggil bersetubuh dengan si isteri, mesti dia kena apa? Bayar maharnya. Ha, tak boleh dapat free-free. Ha, itu dia maksudnya. Boleh kan? Eh? Jadi tak apa, kalau tak ada soalan apa-apa, insyaAllah kita selawat kepada Nabi SAW 3 kali. Cuma saya nak maklumkan ada benda iklan lah. Kan apa bila tu 13 Februari kan? Hmm. 13 Februari akan ada kelas mawaris. Mawaris tu maksud masalah berkaitan dengan pusaka yang akan disampaikan oleh kawan saya sebanyak 5 hari. 5 hari dia pergi daurah kitab mawaris daripada kitab Turas yang level rendah, level paling bawah sekali. Iaitu kitab Syekh Hasan Masyar. Sebanyak 5 hari insya-Allah. Dan siapa nak hadir 13 sampai 7 13 dan 17 Februari. Okey, lepas tu satu lagi siapa nak hadir ilmu sorof. Abang Khalid kalau ada free, Ustaz Haki dia buka kitab lain tu. Ilmu kitab nama dia apa? Unwanuz Zarf fi Fan As-Sarf. Syekh Abdul Salam Harun kan? Syekh Abdul Salam Harun. Itu kitab penting juga untuk sorof, tapi dia macam kemudian sikit. Kita tentang izin 700 tahun lepas. Ini kemudian sikit Syekh Abdul Salam Harun. Boleh nak kena ikut bila start tadi? 11 Januari ha? Hmm. Nah, 11 bulan ni insyaAllah. Isnin Rabu 11 bulan. Ah, Rabu Isnin, Rabu, Jumaat. Isnin, Rabu, Jumaat. Cuma start hari Rabu kan? Start hari Rabu. Cuma 3 hari lah. Berapa kelas hari? 6. Mana kelas? Mana kelas habis? Malam lah. Malam Mana Azhar Khalid. Hari ni biasa pagi. Letih kan sikit lah. Cuma satu lagi Kufrawi, kalau siapa nak ikut apa matan apa syarah matan Yunan level ketiga, pada kita akan buat kelaman bersama 7 tak silap saya dalam 11 Februari. Itu insya-Allah lah kita akan buat baca syarah Kufrawi. Kalau siapa yang nak apa detail dalam terutamanya bahagian Iraq apa dia kalimat ni. Ada syarah 2 minggu habis lah. 2 minggu habis hari ni. Dia baca laju. Dia kata sebab ada muslimat tu. Amboi. Tak lagi ya, tak ada. Kan? Tapi insyaAllah lah. Sorry. Lepas tu apa, mawaris, pusaka. Tapi insyaAllah doa-doa lah bulan 3. Syarah Nasafi. Syarah Akhir Nasafi. Cik. Akhir Syarah Nasafi. Itu kawan saya lah insyaAllah. Dia pernah dia akan buat. Dah akidah. Kita pamit ihya Allah. Dan nak baca kitab memang dia kena kemah lah. Nahu, dia kena kemah sorof. Dia kena apa jadikan panduan mana kitab-kitab dia tu sebagai dia punya pembedahan kata dia. Kalau dah betul-betul kemah, tak ada all level power. Ihya, kalau dia betul-betul dia mulim, rasa mulim dia tu, dia kuasai vokab-vokab ihya, dia boleh mengerang dengan baik, dia boleh faham kitab-kitab lain dengan baik. Sebab ihya, kita akan dapat vokab dalam ilmu akidah pun kita akan dapat. Kalau kita baca dari awal sampai akhir. Vokab dalam ilmu fiqah pun kita dapat. Dalam ilmu tasawuf lagi lah. Kita nak cakap lah. Terbang-terbang ke semua. Dengan ilmu tasawuf. Lepas tu ilmu siasah pun kita dapat ilmu vokab yang banyak. Ihya' ulumuddin. Jadi siapa yang betul-betul kuasai ihya', maka dia akan kuasai dunia. Tidak dah. Kuasai semua ni lah. Kuasai semua kitab-kitab yang lain. InsyaAllah. Boleh tak? Jadi kita selawat lah kepada baginda Nabi SAW. InsyaAllah. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات إك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاتك
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا ما أحل وقدري أنسى وذكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء. اللهم اجعلنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم اجمعنا بين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المنام واليقظة وفي كل وقت وحين وفي دار كرامتك وفي مستقر رحمتك وفي دوام النظر إلى وجهك الكريم. واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر الذين سادر في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين.